Tolak ajakan rujuk. Kalina Utarani minta Vicky Prasetyo ucapkan cerai di depan orang tuanya. Presenter Vicky Prasetyo buka suara terkait polemik rumah tangganya dengan Kalina Utarani. Vicky Prasetyo menjelaskan, awal mula polemik rumah tangga ini mencuat setelah Kalina Utarani memutuskan pergi dari rumah. Setelah sekian lama, Vicky Prasetyo akhirnya menemui Kalina Utarani di sebuah restoran untuk mendiskusikan kelanjutan rumah tangga mereka. Momen pertemuan tersebut dipakai Vicky Prasetyo dan Kalina untuk saling membenah diri dan mencari jalan keluar atas permasalahan rumah tangga mereka. Namun sayangnya, pertemuan mereka tidak menghasilkan titik temu. Kalina justru menolak ajakan Vicky untuk rujuk dan memberikan dua pilihan berat pada suaminya. Selain itu, baik Vicky Prasetyo atau Kalina sama-sama memiliki cara pandang berbeda atas akar permasalahan dalam rumah tangganya. Kalau memang kita berjodoh, yuk kita teruskan rumah tangga ini. Kalau andai kata, tidak kamu pulangin aku ke rumah mama aku, seperti awal kamu minta aku, terus ceraikan aku di depan mama, tutur Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo mengaku masih dilema dengan kelanjutan rumah tangganya, sehingga ia belum menyetujui permintaan Kalina tersebut. Sebelumnya bahwa Vicky Prasetyo mengatakan bahwa ia sudah meminta Kalina Utarani untuk rujuk dan membina kembali rumah tangga dari awal. Vicky berniat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun ia meminta Kalina untuk menunggunya karena sedang memperbaiki kondisi diri dan keluarganya. Meski kini tinggal di tempat berbeda, Vicky berharap ia dan Kalina bisa sama-sama merenung dan merendam ego masing-masing.